Bupati Kepulauan Seribu Junaidi optimis Kabupaten Kepulauan Seribu mendapat penghargaan Anugerah Parahita Eka Praya atau AP dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kemenag PP dan PA tahun 2021. Hal itu dikatakan Junaidi saat memberikan sambutan pada monitoring pelaksanaan verifikasi lapangan penghargaan AP melalui virtual di Gedung Mitra Praja Sunter, Jakarta Utara, Selasa 30 Maret 2021. Junaidi menilai saat ini Kepulauan Seribu ditunjuk sebagai wilayah yang bisa mendapat nilai untuk melakukan kegiatan dalam rangka mendukung penghargaan Anugerah Parahita Eka Praya. Dengan Indeks Pengembangan Manusia atau IPM cukup baik di DKI Jakarta, yaitu 71,44% pada tahun 2019. Junaidi menambahkan, ada beberapa program strategis untuk perempuan termasuk tim penggerak PKK dalam mengelola kegiatan stunting yang berkolaborasi dengan Sudin Kesehatan dan Sudin PPAPP. Anugerah Parahita Eka Praya adalah bentuk pengakuan atas komitmen dan peran dalam upaya terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender melalui strategi Pengurus Utama Gender